Welcome to SANTOON TV. Wah, jangan lupa di subscribe ya guys. Terima kasih. Meh. Wah, sudah akhir bulan nih, duit jajan semakin menipis. Ditambah lagi tugas dari dosen makin banyak aja. Aku lapar. Bagaimana kalau kita press junior kita dengan alasan pembinaan? Wah, ide yang bagus tuh. Aku suruh mereka kerjakan tugas kuliahku. Aku lapar. Woi budak, siapa nama kau? Iqbal bang. Semester berapa kau? Semester 1 bang. Kau tahu enggak kalau? Enggak tahu bang. Kami ini senior kau. Kau wajib sewajib-wajibnya hormat kepada kami. Sebab kami ini gila hormat dan berasa derajat kami paling tinggi. Paham tak? Hormat kepada paduka senior. Kau kerjakan semua tugasku. Sebab aku ialah perpanjangan tangan dosen dalam memberikanmu pendidikan. Paham tak? Dan kau harus traktir kami bang. Kak senior. Kenapa pula ada budak kecil sih, Dedi? Kak senior, Tono mau tanya. Apa landasan junior menghormati senior? Sudah tradisi dong, senior harus diperlakukan baik oleh junior. Tradisi atau intimidasi? Senioritas itu diukur dengan prestasi, bukan intimidasi. Mereka masih mending lah, aku dulu diperlakukan senior. Oh, tradisi yang dimaksud ialah dendam kepada kakak tingkat yang dilampiaskan ke adik tingkat, kan ya? Dulu SMA sok-sok tawuran, sekarang sok-sok jadi senioran. Jadi ini tradisi apa? Tradisi kekerasan dalam dunia pendidikan? Sok keras di depan junior, sekalinya melakukan penganiayaan diciduk polisi. Jadi junior di penjara. Dasar bocil ingusan, beraninya kau. Waduh, ada senior kita nih. Ayo cepat kita kabur. Oh, pantaslah tradisi senior badut.